Sek tak ndelok YouTube ilo lucu-lucu. Lucu elam TikTok. Enek lagu anyar malah maneh. Ayo to ya. Udah disiapin kilo ya. Sek tak ndelok YouTube kilo lucu. Apa maneh TikTok? Eh, aku ada TikTok apa ya? Aku udah di artis kilo di TikTok. Oh, tenan katanya. Lucu. Aja nesu. Oh, tenan. Piye iki munggae piye? Lucu. Tenan. Aja nesu. Engko cepet tuwe. Udah tak masakin jengkol lho, jengki. Udah tak masakin terong, kesenangan jenengan. Sama sambal pindang. Ayo toh. Udah dingin nih lho. Iya, sik toh. Lagi tiktok kilo lucu kilo. Susah. Aku udah disamperin. Enak ya jengkinya. Ini aja jengkinya. Oh, tenan. Sukanya sama sambal jengkol. Kurang manis ya. Apa? Jengkinya, sambalnya. Kurang manis sedikit. Hmm.
manis terongnya. Enak. Biar gemuk. Udah lebih 60 kilo ya. 10 kilo. Bikin 80 kilo dong. Kayak apa terusan? Perempuan itu kalau gemuk itu tambah asik. Terus kalau kurus apa yang dipegang? Ya orangnya lah ya tangannya. Kali lagi. Kali lagi. Udah yang terakhir. Oh. Ini pisang kesenangannya apa? Pisang raja. Dan kini metik dari kebun kita sendiri. Yang di belakang ya. Apa? Ini pisangnya. Belakang. Bun kita. Aku nekor sendiri. Bawa sendiri. Apa namanya? 3 hari yang lalu. Apa yang ramai sekarang di TikTok? Wa'at tenan. Jangan suan, ngono. Jangan nesu-nesu. Kok gampang tuwe. Ya, yuk bikin kopinya. Bikinin pisang goreng, ini jadi pisang goreng guys. Tak bikin pisang goreng kita mau bikin kopi. Tunggu. Saya juga mau goreng empek-empek. Kesenangannya saya empe. Ini saya kemana nih? Serok saya kok gak ada. Bikin kopi gak ada. Kopi ini terasa ya. Tapi gak suka yang lain. Jatuh. Sambil saya mau goreng empek kesukaan saya. Tadi nggak di ini sih. Ini pempek guys. Ini pempek buatan sendiri. Dan ini dalamnya adalah ada deh nanti ya, dilihatin. Thank you.
ini jajanan kecilan saya. Airnya harus setengah saja. Ada nggak suka banyak-banyak. Airnya cukup sedikit. Nah, ini satu bungkus, airnya separuh. Gosong. Kekuningan, guys. Ini sangat kekuningan sekali, guys. Pasti. Tidak apa-apa lah. Pakai kuah nanti. Ini ada pisang goreng. Pisang goreng yang tadi. Tutup sel. Mana? Pintu nih. Ayah, tak biwatin. Pempek ya. Pempek mau cobain ya. Apa? Pempek. Mesti enak ini, kalau punya Umi pasti enak ini. Apanya? Bambak. Ya dong. Iya. Topinya mana? Ini. Ada pisang goreng, ini pisang goreng. Susunya mana? Sudah gede masih nenen. Wah, ada kopi, ada pisang goreng. Ini satu kesatuan ini. Mantap, masya Allah. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Alhamdulillah, jangan dustakan dong. Iya dong. Mantap. Mantap dong. Ini isinya apa ini, Jajal? Yang ini kreasiku yang baru, yang biasa kan pakai telur. Ini dalamnya, tara. Taman suka telur tak? Suka dong. Itu apa sih dalamnya? Ini dalamnya kates. Kates? Kates yang gandul-gandul kaya? Oh iya, iya. Kates gondol-gandul? Iya, emang kates kan gandul. Emangnya? Walah, emangnya cocok iki, tenan. Katesnya gandul. Aku demen tenan, mbak. Sing kates gondal gandul kuwi, aku demen tenan. Jangan gitu. Loh, aku tenan demen mbak kates kuwi. Kates apa, Thailand? Enggak, aku demen yang lokal-lokal aja. Oh, ini dalamnya kates. Ada yang kates, ada yang telur juga ada. Yang dua enak ya, aku kalau bilang enak ya enak tenanan. Kalau dipancen istri plus siap. Plus di dapur, plus di kebun. Wow. Nih yang mau ma, ayo merapat. Coba ini ya. Gede amat. Gede. Di sebulan. Bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Pedas enak. Mantap. Cobain ya. Mantap. Aku juga disini, Pak. Mantap. Mm. Mm-mm.
mantap kayak sampean. Oh, dikasih coklat ya? Enggak. Gitu ini ya? Udah manis kok. Hanya saya itu walaupun semua orang itu marah sama saya, walaupun semua orang itu enggak suka sama saya, itu buat saya itu enggak masalah, enggak apa-apa. Yang paling penting itu istri sayang sama saya, gitu aja udah. Selalu. Karena seperti yang dikatakan oleh apa saya dulu yang ini pusaka yang paling keramat itu ada dua di dalam hidup kita itu. Jadi kalau bisa memegang dan bisa benar-benar merawat dua pusaka ini, seorang pasti hidupnya bahagia. Amin. Yang pertama itu, pusaka yang pertama itu orang tua. Pusaka yang kedua itu adalah istri. Gitu. Sampai sayang sama aku? Insya Allah. Amin. Jadi kalau saya itu yang paling penting yang pertama adalah orang tua kita dan yang kedua adalah istri kita. Makanya saya enggak berpengaruh apapun orang mau gimana ke saya, itu saya enggak begitu berpengaruh. Yang penting itu bagaimana istri saya ke saya, itu aja. Karena hidup saya itu kan bersama dengan istri, itu bukan dengan orang. Gitu. Hanya saya sering bilang kan dengan itu kan. Yang saya minta itu enggak saya itu enggak minta apa-apa ke jenengan itu. Sama sekali enggak minta apa-apa. Saya cuma pengin jenengan itu tersenyum di depan saya, itu aja udah. Kalau sampean tersenyum, semua masalah itu hilang. Gombal. Ya kan aku sering ngomong kayak gitu. Enggak mau gombal-gombal itu buat apa enggak. Aku tuh cukup ngomong apa yang ada di sini saya, terus saya keluarin dari sini saya. Ya enggak, Kak. Enggak suka gombal-gombal. Saya ngomong ya apa yang ada dalam hati saya. Enggak saya gombal-gombal tuh. Enggak. Karena kalau masalah rasa itu kan nggak bisa dibohongi dalam. Nah, saya sering ngomong sama jenengan tuh. Yang saya minta itu cuma satu tok. Sama senyum di depan saya itu udah. Semua masalah tuh kayak hilang. Ini nggak cuma senyum ketawa, kamu seneng lo. Tapi walaupun semua orang memuji kita, terutama semua orang memuji saya, tapi kalau istri saya sendiri nggak sayang sama saya, nggak cinta sama saya, buat apa itu? Itu seperti nggak ada artinya gitu loh. Itu. Tapi kebalikannya juga, mau orang suka atau nggak suka, ya nggak apa-apa kayak gitu. Yang penting istri saya suka sama saya, itu yang paling utama gitu. Karena percuma kita kelihatan baik di depan semua orang, tapi kalau di depan istri kita nggak baik. Karena yang tahu kita itu ya orang terdekat kita, terutama istri kita gitu. Makanya baginda Rasulullah berbicara bahwa orang yang paling baik itu ya suami yang paling baik, ya yang paling baik sama istrinya gitu. Ini sih nggak penting mau terlihat baik enggak di mata orang mau suka enggak sama saya, silahkan, nggak masalah. Yang penting istri saya suka sama saya, istri saya nyaman dengan saya, itu saja. Kalau saya itu yang menjadi patokan dalam hidup saya. Ya kan saya sering bilang sama jenengan,
Saya itu enggak minta apa-apa kan jenengan itu. Saya cuma minta jenengan itu tersenyum di depan saya itu udah, itu aja udah. Udah kayak gitu masalah semuanya kayak hilang. Ya enggak ada. Doakan nih. Insyaallah. Wah, pisang goreng sama kopi rasanya mantap tenan. Tenan. Padahal ho'oh tenan itu saya ambilkan dari kata ho'oh sing tenanan kayak gitu. Maksudnya kalau jadi suami ya suami sing tenanan, yang sayang sama istrinya kayak gitu. Kalau istrinya marah, laki-laki nggak boleh ikut marah gitu. Karena kalau laki-laki sejati itu ya dia nggak akan terpancing amarah ketika istrinya atau perempuannya itu marah. Kalau perempuannya marah, laki-lakinya ikut marah, berarti masih setengah laki-laki gitu. Manis pisangnya. Pisang apa ini? Pisang raja. Manis. Orang kalau pengen hidupnya bahagia itu dimulai dari keluarganya, dimulai dari dirinya sendiri, terus dari keluarganya itu yang utamanya itu. Ini kalau jadi suami ya suami sing tenanan, jadi istri ya istri sing tenanan, jadi santri ya santri sing tenanan gitu. Makanya oh tenan kayak gitu. Enggak, kalau orang nggak ngerti ya dikira itu hanya, padahal itu kata-kata tasawuf gitu. Kalau jadi hamba ya hamba sing tenanan, sing jangan gampang baperan. Baperan itu apa, Mas Wan? Iya, baperan itu gampang terombang-ambing keadaan kayak gitu loh. Dipuji dia terbang, dicaci dia tumbang kayak gitu. Dia nggak punya pendirian, karena ya dia hanya terombang-ambing oleh keadaan. Enggaknya dikatakan hamba amatiran. Alhamdulillah, kita alhamdulillah enggak ya yang tetap. Ya kalau manusia itu ya harus siap untuk dikomentari, harus siap untuk dicaci, karena namanya orang itu ya seperti apapun keadaannya ya pasti yang namanya dikomentari itu pasti gitu. Tapi yang paling penting kan hidup itu untuk mencari ridha Allah gitu, bukan untuk mencari ridha manusia. Kan enggak semua orang itu semua hal itu pasti diomong. Itu loh. Tapi kalau kita masih terombang-ambing dengan omongan orang ya hidupnya ya sengsara kayak gitu. Bisa ngopi dulu ke depan ya. Oke. Okay. Yang penting disyukuri, dan orang hidup yang penting terima, sabar dan ikhlas, itu aja. Ojo nasu-nasu, ojo baperan. Iya lah punya sih. Ojo nesuan. Oh, ojo nesuan. Ojo nesuan. Orang yang sebenarnya. Ojo baperan. Orang itu hanya kelihatan baik. Karena Allah yang menutupi aib-aib kita. Kalau Allah membuka aib kita, semua orang nggak akan ada yang dekat ya. Iya. Jadi kalau kita membicarakan keburukan orang itu sama dengan kita membicarakan keburukan diri kita sendiri. Kalau dalamnya baik ya keluar baik, kalau dalamnya buruk ya keluar buruk. Auzubillah min syaitonir rajim. Kita hidup ini sepenting wis jalan saja yang bisa kita. Kita bisa bismillah ya, kita bismillah. Kita bisa doain orang pakai alhamdulillah ya alhamdulillah. Ini apa yang bisa kita lakukan?
medianya dengan berbagai macam, semua media cuma sarana yang menyembuhkan kan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting apa ya? Yang penting ya berdoa. Yang penting yakin. Oh iya. Asyap. Yang penting yakin. Yakinnya kepada Allah. Oke. Udah ya. Udah. Habis. Aku kenyang besti. Tapi empe-empenya benar luar biasa, beneran. Kalau orang-orang bikin pempek salam. Kalau saya pempeknya dalamannya kates. Coba deh yang dalamnya kates enak. Katesnya kates yang kemangkal nggih. Yang setengah kuning. Apa? Serut, diserut. Diserut. Terus di ini dieseng-eseng setengah matang. Jangan terlalu matang, nanti lembek dalamnya. Setengah matang dieseng-eseng. Udah dingin. Baru dibikin, dimasukin ke dalam adonan pempeknya, direbus, direbus, digoreng. Oh, ini gosong besti. Sudah dulu deh, sekian dari saya dan bersama Abah tadi, semaan bareng. Terima kasih yang sudah mengikuti resepnya pempek yang ada di bawah deskripsi di bawah ini. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.